Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pihak penganjur dan barisan juri yang dihormati. Saya Muta Anak Perempuan Ramachandran dari SK Jalan Panglima Bukit Gentong, Ibu Perak. Pada kali ini, saya akan membentangkan inovasi saya yang bernama Smart Multiply V2. Seterusnya, pengenalan dan bentuk produk. Objektif inovasi saya pada kali ini adalah untuk membantu murid yang bermasalah dalam kemahiran mendarat. Ia juga memberi peluang kepada murid yang tidak menguasai kemahiran darat. Ini adalah versi asal Smart Multiply V2 yang bernama Smart Multiply Stick yang dihasilkan pada tahun 2019. Pada tahun ini, Smart Multiply V2 dihasilkan dan telah pun menerima nombor pendaftaran Hak Cipta MyIPO LY2021-04195. Versi ini telah melakukan penambahbaikan iaitu meliputi aktiviti pengukuhan atas talian dan ciri-ciri yang lebih menarik disebabkan menarik minat murid semasa PDPR. Terdapat 5 board game yang mempunyai 3 tahap iaitu 1 digit, 2 digit dan 3 digit. Murid-murid perlu melepasi satu tahap sebelum ke tahap berikutnya. Ini adalah set kuis atas talian sebagai latihan pengukuhan kepada murid-murid. Cara penggunaan Smart Multiply Stick. Permainan ini memerlukan 2 pemain. Murid memilih 2 nombor di bahagian atas dan darabkan kedua-dua nombor tersebut. Contohnya 2 darab 3. Untuk mendarab nombor ini, murid menggunakan Smart Multiply V2 untuk mendapatkan jawapan. Murid yang paling cepat mengisi 10 token di petak dikira sebagai pemenang. Murid yang menang akan diberikan token istimewa. Setelah penuh carta ganjaran, murid akan mendapat 1 sijil pencapaian. Okay, ini adalah carta ganjaran versi baru. Seterusnya, isu dan masalah. Smart Multiply V2 dihasilkan kerana sebilangan murid masih belum menguasai kemahiran darab. Dengan itu, murid tidak dapat menyelesaikan ayat matematik dengan betul. Seterusnya, aplikasi dan dapatan kajian. Dapatan soal selidik mendapat purata main 4.87 bagi 12 item yang telah dikemukakan. Tambahan pula terdapat peningkatan yang memberangsangkan pada skor ujian post bagi 4 tahap darab selepas menggunakan Smart Multiply V2. Berikut adalah pengkomersialan dan produk. Smart Multiply versi lama tidak dikomersialkan. Ia hanya digunakan di kalangan murid tahun 3, 4 dan 5 di sekolah. Smart Multiply V2 iaitu versi baru telah pun mendapat sijil Hak Cipta MyIPO. Jadi baru sahaja saya merancang dan mempromosikan kepada rakan-rakan dan juga ibu bapa. Terdapat sambutan yang baik daripada rakan-rakan. Ini adalah gambar-gambar murid menggunakan Smart Multiply V2 di dalam kelas. Berikut adalah sijil-sijil yang saya dapat di peringkat negeri dan kebangsaan di bawah produk inovasi ini. Jutaan terima kasih dan segala budi buat para juri dan penganjur. Sekian, terima kasih.